balik. Sebenarnya sekarang fashion udah nggak ada rules-nya lagi ya. Jadi kalau menurut aku ya, kalau dulu kan tetap misalnya gini ya, pasti kan kita sebagai desainer harus tahu ketika customer minta, kita harus lihat skin tone-nya seperti apa, kira-kira baju yang cocok, warnanya yang terbaik, warna apa gitu. Karena kan ada beberapa tone yang memang kalau dipadukan dengan warna tertentu akan terlihat lebih hidup, akan terlihat lebih cerah, akan terlihat lebih keren. Tapi balik lagi, kalau sekarang ini fashion tuh udah gak ada rules-nya lagi gitu. Bahkan kulit yang tan pun yang harusnya menghindari warna-warna pastel yang sangat warnanya yang sangat pucat, itu pun nggak, menurut aku sekarang udah bisa kelihatan keren gitu, karena semua orang sudah terbiasa melihat fashion. Jadi balik lagi ke masanya sih. Cuma kalau untuk kebutuhan hari-hari, bukan untuk tampilan acara-acara yang formal, mungkin lebih bisa pilih-pilih aja gitu. Kita harus sesuaikan dengan skin tone kita, harus tahu rules-nya, do's and don'ts-nya apa. Nanti